Halo teman-teman semua, kembali di channel saya ya, Lesmana Arya Lanang. Nah, untuk di video kali ini kita mau mencoba membahas tentang kunci remote mobil BMW ya teman-teman ya. Nih kuncinya ya. Nah, kunci model seperti ini itu kadang bisa lobet ya teman-teman ya. Nih seperti ini nih. Itu ada udah muncul tanda untuk segera di di charge ya teman-teman ya, karena baterainya udah mulai lobet teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang bingung gimana cara mengisi daya di mobil di remote kunci mobil seperti ini ya, nih ikuti video saya. Nanti bakal saya tunjukin gimana caranya ngecasnya ya teman-teman ya. Oke, ikuti saja teman-teman. Nah, lanjut video yang tadi ya teman-teman ya. Ini teman-teman yang harus kita butuhkan adalah casan seperti ini. Aluran listrik, casan. Casannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya lupa ini casannya itu tipe apa ya teman-teman ya. Nah, dari casan ini teman-teman cari nih ada nih, ada apa tempat untuk ngecasnya ya teman-teman ya. Nih, tinggal dibuka sebelah sininya nih. Nah, udah ngebuka ya teman-teman ya. Tuh. Udah ngebuka, tinggal teman-teman masukin ke sebentar ya teman-teman ya. Nah, ini sudah masuk nih teman-teman nih. Tuh. Kalau udah masuk, nanti akan muncul tuh, muncul tulisan BMW, terus dia kayak baterai ngecas ya, jalan seperti ini. Nah, udah tuh teman-teman, tinggal tunggu sampai 1 jam atau 2 jam sampai benar-benar penuh. Cukup mudah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, serta subscribe.